Welcome back everybody. Masih dibikin lapar, lapar terus. Lanjut makanan yang endul-endul ya. Kita mau cobain bebek remek nih. Kan bikin bibir remuk dan juantor featuring kangkung hot plate super-super hot abis dengan tauco. Penasaran? Pasti dong. Let's go. Kenapa ya namanya bebek remek? Daripada penasaran, nah ini dia proses masaknya. Masukkan bebek ke dalam minyak yang panas untuk digoreng. Biarkan dia berendam, jangan lupa dia bolak-balik. Setelah itu, matang dan tiriskan ya. Lanjut, kita sekarang mau coba bikin sambal remeknya. Gampang, tinggal siapkan jahe, bawang putih, bumbu penyedap, dan garam. Lalu ulek-ulek sampai halus. Kemudian berikan cabai rawit yang banyak, siram dengan minyak panas. Selanjutnya, berikan kacang dan ulek-ulek lagi. Setelah itu, letakkan bebek di atas cobekan, geprek bersama dengan bebek ini, dan tambahkan sambal di atasnya itu. Benar-benar endul nih, guys. Nah, ini dia nih, kangkung hot plate seafood. Aku kasih tahu dulu gimana cara bikinnya. Pertama-tama, masukkan cumi dan udang. Selanjutnya, masukkan cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, dan rawit hijau. Kemudian, kucurkan tauco, lalu tuangkan air. Habis itu, kasih saus tiram dan minyak wijen, terus taburkan lada bubuk. Bumbu penyedap rasa dan juga gula. Setelah hot plate-nya panas, langsung kita masukkan kangkungnya. Wow, dia langsung ngebul. Paling enak dimakan selagi masih hot kayak begini nih, guys. Yang terakhir, ini dia gurame asam manis. Kalau ini prosesnya juga gampang. Kita bikin bumbu asam manisnya dulu ya. Aduk-aduk mentega di wajan, kemudian masukkan daun bawang dan bawang putih. Kemudian kucurkan saus tomat dan saus sambal. Lalu taburkan lada, garam, dan gula. Setelah itu tuangkan kecap ikan, minyak, dan kecap manis. Selanjutnya saatnya masukkan ikan gurame ke dalam minyak panas. Wah, goreng sempurna tuh guys. Kalau teksturnya udah mengering dan matang, angkat ikan guramenya dan tiriskan. Kemudian kita guyur dengan kuah asam manis itu. Bikin labut. Laper terus. Wow. Okay, so now aku dan Ences Nabati lagi ada di Ayam Kambal daerah Tanjung Duren. Betul, guys. Betul banget, guys. Yes. Dan di sini makanannya tuh super duper endul lezat dan Indonesia banget. Bener. Bebek yang dicabein, kita langsung uwek-uwek pakai si kangkung hot plate ini. Bebek dicabein. Hey, mari kita comot. Hey. Untuk melihat teksturnya ini kering banget cabenya. Dan lagi-lagi aku dihadapkan dengan cabai yang meriah. Lembut banget. Oh wow, kita berewekin dulu berewek. Rontok dia guys. Ya, tuh rontok. Guys, ya. Oke, langsung kita cobain bebeknya ya. Yeah, apakah kualitas bebeknya ini seperti yang kita pikir? Yuk. Kita akan buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Irohim. Tekstur bebeknya empuk banget dan sama sekali gak alot. Sambal remaknya nampol, pedasnya sampai kubun-ubun nih guys. Enak banget. Uy, uy, bebeknya juara pisan, uy. Gurihnya, asinnya, terus kayak bumbunya tuh resep banget. Dagingnya, wah, setiap serat-serat dagingnya ini kayak terbalur bumbu dan jatuh sambel, tau gak? Jatohnya tuh rasanya tuh juara banget. Wow. Dan suwir bebeknya ini bener-bener lembut banget, kayak ini presto dulu ya. Dan aku suka banget sama sambalnya. Sambalnya ini jing, guys. Nih ya, diuak-uak dulu. Pakein sambal-sambalnya guys tuh, cocolkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, my love, blawakan dulu ya. Daging bebeknya yang gurih dan legit, kalau ketemu nasi kayak gini paling ancaman guys. Sambalnya gokil, pedes banget. Kulitnya guys. Nih guys, kulitnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu landing ke mulut, rasanya geger banget guys. Endul banget, euy. Bebeknya udah finishing ngengengenah guys ya. Ces, sorry ya, aku duluan ya. Aku juga mau ah. Ini tauconya wangi banget. Aduh panas. By the way, kamu kalau cium aroma-aroma tauco gini jadi kangen kampung gak sih? Bener. Dan aku juga bangga sebagai warga Cianjur, aku punya ciri khas makanan yang tersohor gitu loh, Mas Dimas. Mana? Edun. Masih panas kangkungnya loh ini. Nah, apa?
Apa? Pakein sambalnya. Garing banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya. Cita rasa manis, gurih, asin, bikin makin nikmat. Seafoodnya juga berlimpah banget, guys. Wow, kangkungnya enak banget loh. Aku tuh biasanya makan kangkung aja, guys. Pakai sambal. Kayak buat aku tuh seneng banget gitu loh. Jadi tambah ada aroma-aroma tauco sama bebek begini, guys. Kayak, lihat, aku tuh makan sambil nangis terharu gitu loh. Ngapa? Masakan rumahan yang sederhana, tapi cita rasanya bikin meresapkan lambung. Emang ini juaranya, guys. Merindu kampung ya? Kangen kampung ya, Jess ya? Enak itu, guys. Wah, luar biasa, guys. Ya? Jadi kita akan cobain menu berikutnya. Ini adalah gurame asam manis, oke? Okay? Kita akan langsung unboxing dia. Lihat guraminya kering banget. Guraminya kering dan gede banget. Nih, cocok-cocok dulu, cocok-cocok, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Best abis nih asam manisnya. Benar-benar saus yang sempurna. Ah, natural banget rasanya ya. Kacau. Guraminya garing banget kan? Garing banget, guys. Aku tadi lihat pas digoreng ya. Itu gurame rendem banget minyak gila. Kuahnya ini benar-benar enak banget loh, guys. Dan kentalnya bagus ya. Dia enggak cepat encer. Kayak pakai maizena gitu kali ya. Yoi. Nih, guys, kita unboxing dagingnya tuh lihat. Kepalanya, guys, garing banget. Grogot ya. Grogot. Monggo. Guys, ini ancaman banget nih. Seruput. Kalau makan enak kayak begini, wajib dipakein nasi biar makin menggoyang di lidah, guys. Guys, jangan bengong aja ngeliatin kita makan mulu. Follow dulu Instagram @bikinlapertransTV. Tetap pantengin Bikin Lapar ya, guys. Karena masih banyak makanan nikmat yang akan kita santap. Bikin lapar. Lapar terus.